Halo guys, tahukah kalian di website itu ada sebuah situs yang bisa ngerjain tugas matematika kita. Nah, situs ini bisa kalian kunjungi untuk menyelesaikan tugas matematika atau PR matematika yang sulit kalian kerjakan. Tapi ini nggak ngajarin jelek ya. Ini hanya untuk kalian yang merasa sangat-sangat susah untuk menemukan jawaban dari soal matematika tersebut, kalian bisa menggunakan cara ini. Nama situsnya adalah MathSolver. Kita kunjungi aja langsung ke ini ya, kita ketik di sini MathSolver. Yang seperti ini, kalau yang atas ini, kemudian kalian pilih yang ini ya, MathSolver ini. Nah, ini dia, ini situsnya yang bisa untuk mengerjakan soal matematika kalian. Video ini nggak mengajarkan kalian untuk melakukan hal yang curang atau melakukan hal yang salah, tapi ini adalah solusi bagi kalian yang merasa kesulitan untuk menemukan jawaban dari sebuah soal matematika. Ini saya contohkan di sini, kita akan masukkan salah satu soal ya untuk melihat tombol-tombolnya atau cara menggunakannya. Kalian klik di sini dulu untuk menampilkan angka-angka yang akan kita ketik di sini. Ya, contohnya adalah kita akan membuat soal seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini, yang sederhana aja. Kalian ketik seperti yang sudah saya gambarkan tadi, kalian kemudian pilih di sini ya, selesaikan. Ini dia. Soalnya hasilnya adalah ini. Ini hasilnya, kemudian ini kita bisa lihat bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut, kita lihat di sini. Jadi detailnya ada ya, teman-teman, untuk pengerjaan soal tersebut detailnya ada. Ini ya, kalikan 5/9 dan 1/5 dengan mengalikan bilangan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Nah, seperti ini, 1 × 5 / 5 × 9, sederhanakan 5 di pembilang dan penyebut. Nah, ini hasilnya adalah 1/9 atau 1/3 kuadrat. Seperti itu contoh yang sederhana. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh yang lain? Kita coba lagi, saya akan berikan contoh di sini. Kita masukin aja di sini ya. Oke, contohnya adalah ini 1xy - x². Berapa hasilnya? Kita lihat ya, masih dikerjakan, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, kalian juga bisa lihat cara-cara atau langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya caranya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi, video ini saya tidak untuk mengajarkan kalian berlaku curang atau melakukan sesuatu hal yang di luar dari ketentuan. Nah, ini hanya solusi untuk kalian yang sangat kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Ya, jadi sekali lagi, ini tidak mengajarkan untuk melakukan kecurangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian untuk berbagi info yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman di sekitar kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.